Sekarang saya berada di Kota Kacia, 50 kota, mau ke Kebun Jeruk. Yes. Itu oleh-oleh ya, Bu. Ya, ya benar. Jadi kita nih, lagi panen nih. Lagi panen jeruk ya. Ya. Sekarang itu tempatnya. Jadi kita mau ke Kebun Jeruk, mau dipetik sendiri. Yes. Ya, Bu, ya. Yes. Kita petik sendiri. Ya. Satu mobil mau dibawa. Ya, ini mobilnya. Yuk, sekarang kita lewatnya sini. Sini. Ayo. Biasanya nih masuk sawah ini, tapi senang loh bisa melihat padi yang hampir masak. Ini sudah masak nih. Boleh, belum nanti penting-pentingnya. Berbuahnya dari tanam berapa tahun, Pak? 2,5 tahun itu udah mulai. Baru ini baru metik 6 bulan ini, Bu. Baru lebih kurang. Ya. Baru nih, Bu. Baru saya petik ya. Ya. Ini yang mana ini? Kalau makan sini enggak bayar kan? Kalau makan sini enggak bayar sepuasnya. Sepuasnya. Oh. Ini belum ane ini nih, enggak masak. Ini petik. Ya, petik. Pegang ya. Saya pegang ya. Tuh. Hah? Mananya sane. Ah, gini aja. Gini aja ya. Ha. Sangkut. Sangkut. Tolong. Ini saya makan langsung ya. Ini dari Padang. Saya makan langsung ya. Segar nih. Yuk, saya aja sendiri. Banyak airnya, enggak terlalu kan kalau yang manis banget tuh enak ya. Ini sudah masak nih. Kalau bisa jadi buah-buahan. Makanya ini kalau dipetik sekarang nih orang makannya besok. Besoknya lagi gitu kan. Takutnya kemasakan ya. Kayak besok kan. Kayak kalau besok kan. Iya. Tapi sebelum satu hari sebelumnya boleh itu ambil. Iya. Airnya lebih banyak, Bu. Iya kan? Lebih segar. Ambil. Oh dia rusak dia, makanya pakai gunting. Sama daunnya pun sama daun Fer. Saya mau sama daun. Iya mau dipotong. Yang pakai daun. Benar. Pakai daun. Jangan nanti yang agak besar. Ya Fer. Pakai daun kayak enggak. Enggak. Masak. Ini bunyinya, Bu. Tapi kalau udah dipotong nanti dia dipasar.